tuh lama banget nggak bikin video aplikasi penghasil uang. Dan ini tuh sebenarnya udah aplikasi lama sih, tapi sekarang itu tuh dibuka lagi dan resmi lagi, launching lagi aplikasi ini tuh keren banget. Aplikasinya itu adalah Fitup. Dan kalian kalau kepengen download apa gimana itu nanti aku taruh di deskripsi ya guys ya. Kita langsung ke aplikasinya. Kita tekan Fitup. Nah nih guys, aku aplikasi ini tuh udah lama dan kemarin itu kan sempet itu ya guys. Jadi sekarang itu udah dibuka lagi dan udah resmi lagi. Dan ini tuh Fitup terbaru 3.0 ya guys ya. Ini tuh mudah banget cara mainnya. Awal mainnya itu tuh kita tekan yang ini, daily reward. Lalu nah nih kita check in. Aku hari ini belum check in dan belum muter, jadi aku tekan yang ini ya, check in. Nah dan setelah kita check in, kita kembali teman-teman, kita pergi ke gambar rumah nih, kita tekan. Dan sama kita tuh Fitup yang dulu sama yang baru ini itu kita cari yang berlogo ADS, AdSense ADS gitu ya teman-teman. Kita scroll-scroll dah nih, ini di bawah ada tanda ADS, jadi ini iklan yang berduit ya, kita tekan. Dan di pojok ini tuh ada detikan, kita nunggu ini tuh sampai hilang aja guys. Dan setelah itu kita kembali, kita ke gambar orang ini ya, lalu kita tekan ADS program. Nah nih aku udah nonton satu video, satu iklan ya guys. Jadi ini nanti sehari itu kita harus muter 10 video baru nanti kita bisa klaim. Dan kita kalau sudah klaim, kita itu dapat berapa poin ya? Dapat berapa itu? Nih. Nih ada ini ya. Ini My AdSense alias My Misi kalau yang dulu tuh. Aku misinya itu tuh banyak banget. Jadi tuh ini loh, kita peroleh di sini. Jadi aku setiap hari itu dapat 309. Nih ya, teman-teman. Nih, ini misi-misi aku yang masih aktif ya, teman-teman. Dan kalau kalian misinya udah aktif, udah habis expired ini, sebelahnya expired. Dan ini aku udah expired ya teman-teman. Ini aku udah expired. Kalian tinggal pergi ke exchange. Kalian bisa nukerin view point kalian ke sini. Dan ini basic A dulu, kalau dulu tuh misi 1, misi 2 kayak gitu, bintang 1 gitu kan teman-teman. Kalian harus ada 1000 view bisa nukerin basic A atau misi bintang 1. Dan jika kalian mau nukerin basic B atau misi bintang 2, nih 10.000 view ya guys. Dan tiap hari kalian bisa ngumpulin 309 view. Nih, kalau aku cuma di A sama di B ya, yang pernah aku tukerin, tapi yang di C itu aku belum pernah sama sekali. Ini teman-teman. Ini kalian bisa itu ya teman-teman. Aku ini tuh saldonya itu ada 90 ya teman-teman nih. 90. Sebenarnya sih aku kepengen nukerin lagi ya. Nukerin ke basic. Ke basic yang C, basic ke C. Nih, ke C ya. Aku pengen nukerin yang ini ke C ini ya teman-teman.
Ini kan cuma 50. Tapi aku belum itu, belum itunya masih kurang gitu ya. Jadi aku harus bersabar mengumpulin dan mengumpulin teman-teman. Masih kurang banyak banget ya. Jadi ini tuh apa ya, VTube yang terbaru ya guys. Kalau menurut aku lebih lebih enak daripada yang kemarin-kemarin. Ini penghasilan aku. Ini kemarin aku juga udah tukerin ya. Dan cara nukerin view ke FP di sini, main faction, kita tekan. Aku biasanya kalau udah dapet 1000-2000 view itu aku tukerin di sini. Nih, ini bisa ditukerin ke FP ke view atau ke view ke FP viewpoint dan itu. Jadi seumpama kalian nukerin ya 9 gitu kan, jadinya itu tuh gini guys. Nih jadinya viewpointnya segitu. Terus dan ini tuh kita masukin sandi kita yang kedua ya teman-teman. Pasti kalian pertama daftar itu pasti dikasih sandi kedua. Jadi kalian harus disimpan teman-teman. Dan kalau kalian juga pengen viewpoint cair ke uang itu tuh di ini, transfer to exchange counter. Dan sekarang itu lebih lebih simple, tapi ya butuh proses ya teman-teman. Jadi nggak langsung gitu. Ya itu tadi ya teman-teman, sekilas video aku. Dan aku bakalan kalau udah bisa cair viewpoint ke bank, nanti aku bikin video lagi. Oke, terima kasih VTuber, bye bye.